mengatasi anakan kelinci yang tiba-tiba kejang seperti ini. Ini bisa dipastikan bahwa kelinci tersebut sakit. Ini terlihat lemas dan juga tak berdaya. Untuk penanganannya sendiri, yang harus dipersiapkan itu adalah madu. Untuk madunya sendiri, ini usahakan madu asli, jangan yang beli kemasan dari pabrik itu, karena kandungan madunya sedikit. Untuk dosisnya sendiri, kita kasih 1 ml. Kemudian kita sepetkan pada anakan kelinci, guys. Nah, seperti ini. Jangan lupa untuk mengusap atau mengelus-elus si kelinci tersebut untuk beberapa saat. Ini kelincinya mulai merespon. Ini dalam beberapa jam kemudian ini kelincinya akan sehat kembali, guys, karena manfaat dari madu sendiri ini untuk menjaga stamina dari kelinci tersebut. Ini sudah agak mendingan. Bisa dilihat. Dan berikut adalah ketika sudah 6 jam atau lebih, ini kelincinya kembali